Tepat sebulan lagi, hari istimewa itu akan tiba. Hari di mana aku memiliki tanggung jawab yang besar. Namun aku bahagia, karena sesungguhnya sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menikah, maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Menikah itu perintah dari agama kita. Dan didiklah keluarga kamu agar terhindar dari api neraka. Insya Allah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadhun shidaadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku sadar Allah akan menitipkan karunia yang besar, seorang permaisuri, seorang calon ibu dari anak-anakku yang soleh kelak, dan seorang pendamping menuju surganya sang pencipta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu, mahar pernikahanku merupakan sebuah persembahan yang tak boleh sembarangan. Aku harus memberikan yang terbaik agar memori pernikahan ini tersimpan selalu di dalamnya. Dengan kebanggaan dan rasa syukur, aku memilih seperangkat alat sholat dari pusat sajadah untuk maharku. Kelak, sajadah ini yang akan menghangatkan kami untuk terus semangat melakukan sholat. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.